bagaimana menggunakan. Misalnya di Malaysia, kapan saya lihat di Indonesia punya surat kayak begitu? Kan kita dari Malaysia, kan gitu. Itu kan cerita fakta yang benar. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terdakwa dan juga untuk persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut surat dakwaan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah melakukan keberatan terhadap saksi dan atas keberatan terhadap saksi tersebut majelis hakim telah memutuskan sebagai keputusan sela yang namanya berbunyi sebagai berikut satu menyatakan saksi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya. Dua, memerintahkan persidangan perkara pidana nomor 1035 IP tahun 2020 yang dikatakan itu atas nama terdakwa Sugiyarto Chandra. Saudara terdakwa demikian putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam perkara sidang dan atas putusan tersebut saudara berhak untuk menerima putusan atau berpikir-pikir selama 7 hari. Daripada ikan putusan yang dibacakan tadi oleh majelis ya, bahwa kami ikan sangat menyesal sekali, artinya bahwa seluruh ikan pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam nota pembelaan sama sekali dikesampingkan dan seluruh ikan dakwaan ikan yang diajukan ikan oleh jaksa penuntut ikan diterima oleh majelis hakim itu aja yang kami. Ya. Selanjutnya kliennya akan pikir-pikir atau gimana? Kami pikir-pikir, mungkin kami akan mendingan kepada klien kami, ikan akan melakukan upaya banding. Oke, terima kasih Bang.
Jangan lupa subscribe ya!